Hai, sekarang kita mau pergi dulu. Oke, sekarang kita lagi di Tugu Katulistiwa. Hi, Mister. How are you? Hey, Gary. Hi. Hello. Hi. Hello. Where are you come from? From Australia. Australia. Yes. Yes. Thank you. Photo? Yes. Yes. Do you want a photo? 1, 2, 3. Okay. Okay. Perfect. Thank you, Mister. Thank you. Melintasi penyang hijau satu langkah maka telah pindah belahan lintang utara. Jadi istimewanya satu langkah bisa lintang utara, satu langkah bisa lintang selatan. Ubin yang hijau melintang maka pilih lantai itu adalah garis katulistiwa. Ini adalah foto lama-lama dari Tugu. Foto lama. Jadi ini adalah lintang utara, lintang selatan. Ada utara, ada barat dan timur. Nah ini sebenarnya garis yang sebenarnya dari Tugu Katulistiwa yang udah bergeser 100 meter ke arah laut. Itulah posisinya. Jadi
di situ adalah tempat sebenarnya titik 0 derajat, 0 derajat titik khatulistiwa. Kita bergeser dari arah sana sampai ke sini. Itulah dia tempat. Guys, jadi itu kapal tambang, guys. Udah, kapal tambang. Kapal Bandung. Tuh untuk tambang, guys. Kapan-kapan kita naik. Berdiri tegaplah engkau di atas pijakan kakimu, seperti engkau teguh dalam pendirianmu. Tugu Khatulistiwa salah satu monumen bersejarah yang harus kita ketahui asal-usulnya. Tidak hanya kita bangga memilikinya, akan tetapi kita harus menjaga nilai-nilai estetika yang ada. Semua ini tak luput dari kebudayaan dan peran generasi muda. Sebagai generasi muda, hendaknya kita menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dan budaya, agar anak cucu kita dapat mengerti dan paham akannya. Saya Alan Ilsandi, tetap semangat dan terus berkarya.